Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Adi Jibran Channel. Baik, di video kali ini saya ingin menjawab daripada pertanyaan Gigi 118 Channel. Nah, ini dia menanyakan, "Bang, mau nanya apa beda membran 1000 GPD berkode LP, ULP, XLP? Apa pengaruhnya pada mesin RO? Mohon pencerahan." Baik, saya menjawab daripada Bang Gigi punya pertanyaan dan komentar. Baik, kita ke yang pertama dulu, kode LP, low pressure. Nah, kode low pressure ini 4021. Nah, semuanya di membran tersebut LP, ULP maupun XLP. Extra low pressure itu 4021. Cuman yang berbeda ini, kalau LP ini low pressure, ini tekanannya menyesuaikan daripada pompa booster. Nah, kalau tekanannya kecil, ini pakai biasanya dipakai di LP, ini low pressure. Maksimal dari tekanan daripada LP ini 150 PSI. Nah, ini biasanya membran ini kode LP dipakai untuk rumah tangga. Ada juga yang memakai di depot isi ulang. Nah, kita ke kode LP lagi. Kode ULP ini maksimalkan tekanan daripada pompa booster itu 225 PSI. Nah, ini jadi air yang dihasilkan juga berbeda dengan yang tadi, low pressure. Nah, di ULP ini ultra low pressure itu tekanannya 225 PSI. Nah, selanjutnya XLP. Nah, di XLP, ini tekanannya itu torsi daripada tekanan 900 PSI. Kode ini juga banyak dipakai oleh industri air isi ulang maupun kemasan. Nah, ini XLP, extra low pressure. Nah, tergantung lagi pompa boosternya. Nah, untuk memilih daripada membran ini LP, ULP maupun XLP, nah, kita memeriksa dulu pompa booster kita tekanannya berapa besar. Nah, kalau maksimal torsi 225 itu bisa memakai daripada ultra low pressure. Kalau di bawah daripada itu, kita harus memakai low pressure. Nah, ini cuma ini perbedaannya dari membran tersebut. Nah, sebaliknya, kalau pompa booster kita itu bisa menekan angka di torsi maksimal di bawah dari 900, nah, itu kita bisa memakai daripada membran XLP. Kesimpulannya adalah LP, ULP, XLP ini semuanya bagus, semuanya menurunkan TDS maupun menyaring daripada pigmen-pigmen yang melekat pada air, serta cepat menurunkan TDS dalam air tersebut yang mengandung logam-logam berbahaya yang bisa dikeluarkan daripada membran ini. Dan kemudian pun seratnya itu sama, nah, tergantung daripada pompa booster yang dipakai. Nah, bila ada masukan juga saran, tulis komentar di bawah ini. Saya mencoba akan menjawab daripada pertanyaan-pertanyaan teman-teman di rumah. Nah, demikian penjelasan saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa dukung terus channel saya, subscribe di bawah ini, dan bunyikan lonceng. Demikian, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.